Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Eci. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini gue akan mencoba bermain game, apa nih tadi gue lupa namanya, Soul apa gitu cuy. Bentar ya, coba gue cek dulu cuy, gue lupa nama gamenya. Oke, jadi ini nama gamenya itu adalah Dragon Soul, yang dimana ya sesuai namanya Dragon Soul. Jadi ini tuh game Roblox bertema Dragon Ball cuy. Dan sejujurnya di sini kita bisa customize karakter, dan karakter gue tuh kayak gini. Dan untuk tampilan seperti ini cuy, jujur gue kaget, gue kira bakal kayak gimana tampilannya. Ternyata tampilannya begini. Ya bisa dibilang ini plastik, cuman menarik aja gitu buat gue cuy. Dan bahkan kalian bisa lihat sendiri ya, di karakter gue tuh kayak ada outline-nya gitu, outline warna hitam tebel gitu, kayak grafik Fortnite mungkin ya, cuman lebih light-nya aja gitu ya. Dan tadi juga gue udah sempat main sedikit gitu, gue ngambil quest gitu. Dan untuk animasinya keren sih menurut gue, karena ya kamu bisa sendiri nih cuy ya. Jadi animasinya tuh menurut gue lucu, bukan lucu sih tapi keren gitu. Bahkan kalau gue klik kanan tuh cuy, dia bisa mental dan langsung kayak ada efek hancur gitu cuy ya. Itu menurut gue sih kayak nilai plus aja buat gue. Dan by the way, kalian coba komen di bawah ya, kalian udah ada yang main atau belum, dan menurut kalian seru apa enggak cuy. Cuman di sini kita bakal ngambil quest dulu aja ya, karena kebetulan di sini ya gue dapet quest. Dan juga tadi tuh gue habis nyelesain quest, gue dapet ini cuy, gue apa namanya, nih gue dapet yang full power energi nomor 1 ya. Jadi kita bakal langsung coba aja. Sabar nih, gue disuruh ngedes dulu cuy. Oke, okay, apa nih? Oke, okay, gue press F untuk ngeblok. Dan oke, okay, apa? 2, apa tuh tadi? 2.9 cuy. Dari menurut gue tapi ini bagus cuy, jujur grafiknya bagus menurut gue. Dan bahkan efeknya tuh bagus ya. Cuman memang ya plastik aja sih. Cuman ya udahlah, cuy aja. Oke, okay, gue bakal coba dulu untuk skill nomor 1. Jadi kayak gini nih, kalian bisa lihat ya. Dut, gue lepas. Boom. Lihat, keren cuy. Bayangkan, keren loh itu. Jangan salah ya. Bentar, gue M dulu. Oh iya, gue ada skill sini ya. Kayak gue bakal ngituin Ki dulu gak sih? Bentar, Ki apa ya? Kamehameha deh. Kamehameha boleh ya? Kamehameha. Bentar, nambahin gini gimana cuy? Sabar, nambahin ini gimana ya? Ini mah purchase game pas cuy. Gimana ya caranya ya? Oh ini gak sih? Oh iya bener, ini udah gue pakai tadi. Gimana cara nambahinnya cuy? Ah gak tau cuy, gimana cuy? Ini aja deh stats ya. Kita naikin strength, kita naikin 4 aja. Ki power kita naikin 2 ya kan, biar kamekamenya makin sakit gitu. Udah kita close, kita ambil quest lagi cuy. Cuma sebentar, ini cara gue gak mencet yang kesini gimana? Oh ini ada apa nih? Oke, ada ini box, gue dapat 1k Zeni dan dapat boost. Oke, okay, ada event, apa ini event? Kita lihat winter goodie. Ih keren lu grafiknya, gue suka sih grafik-grafik kayak gini cuy. Maksudnya kayak kartun gitu ya, bagus menurut gue sih. Coba kalian komen di bawah cuy, layak gak untuk lanjutin ya? Kayak seru sih. Apa nih, full power energi? Aha, kita ngobrol dulu. Dan apa tuh, kita suruh kesini cuy, kita ke, oh kita harus lawan bos. Kita kame-kame dulu gak sih? Kame-kame kita pakein dulu gak sih? Kita pakai key dulu ya kan. Let's go. Boom. Mending gak? Enggak ada cuy. Ah tolong. Sabar. Dan ini sorry banget cuy ya, sumpah sorry banget. Gue sebenarnya tuh gak terlalu ngikutin Dragon Ball banget. Gue terakhir Dragon Ball tuh ngikutin sampai si Frieza aja cuy. Bentar, Frieza atau apa ya? Gue lupa juga cuy ya. Jadi sorry banget kalau gue gak banyak tahu tentang ini, tentang apa namanya, tentang Dragon Ball. Jadi maaf-maaf aja gitu ya. Gue gak tau sebutannya Keki lah atau apa lagi gitu. Jadi sorry banget cuy ya. Oh bisa diambil sih? Oh bisa ding, bisa diambil. Bentar, tadi gue dapet apa ya? Inventory, tadi gue dapet apa? Gue penasaran juga. Apa nih? Weapon, hair, aksesoris. Apa nih? Apa nih? Del within. Kita equip. Wih, anjay gue dapet kacamata. YOLO cuy. Wih, kita dapet ini cuy. Kita dapet kucing ya. Bisa gue taruh sini. Order, weapon. Ini weapon apa cuy? Gak tau cuy ya, itu gue apaan, gue gak ngerti cuy. Aura gak ada. Apa droid cuy? Sabar, kita M dulu. Oh, wih, fighting stylenya toh. Tuh, coba ya. Coba. Door. Wih, dia ngilang. Eh, sabar dulu. Oh iya bener, fighting style ya cuy. Gak mau pakai tadi aja. Kita pakai tadi aja cuy ya. Sabar dulu, kita pakai yang tadi. Kita ganti dulu inventory. Berarti weapon kita pakai. Eh banyak yang baru nih. Ada Vegito. Vegito ini kayak Vegeta gak sih harusnya. Cobalah kita pakai ya. Kita start dulu, kita naikin dulu ya kan. Coba ya cuy ya, coba dulu ini mah. Coba dulu. Sabar, gue ngambil quest dulu ya sekalian. Kita udah beres tadi, dan kita disuruh lawan lagi. Oke, kita lawan lagi. Let's go banget ini mah gue. Boom 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 boom. Makan tuh. Aduh, meninggal dunia dia cuy, langsung cuy. Naik level gue ya. Tapi seru sih, seru ya. Cuman ya grinding sih cuy, lagi dan lagi game grinding cuy ya. Cuman ya udah lain aja. Oke, okay, again. Oh, gue udah bisa pindah ke sana by the way. Kita ini dulu, kita bersin lagi nih.
Main cuy, questnya cuy, mayan sumpah. Duh, rasakan itu. Wih, bisa hancur juga pohonnya. Gue kira gak bisa hancur cuy. Ini gue udah naik level berapa by the way? Ntar, gue level berapa sekarang? Power level 800. Hah? Emang iya gue 800? Gede juga level gue cepet cuy. Bingung gue, sumpah gak tahu, gak ngerti dah. Bentar deh, gue bingung dah. Ini ada tanda-tanda gini tuh apa gitu? Apa yang bisa gue ambil tuh apa gitu? Bingung tahu gak sih cuy? Cuy, demi apa sih ini gara-gara gue unequip? Jadi gak bisa kepake woi. Mohon maaf, ini gimana? Gak bisa kepake dong. Astagfirullahaladzim, full power gue bisa dipake cuy. Gimana cuy, bisa dipake ya? Kacau sih ini, gue gak tahu cara makainya gimana nih. Aneh banget, aneh. Gue gak tahu cara makainya gimana ini. Tuh, gue equip gak bisa cuy. Oh, caranya gitu, diklik dulu. Oh, jadi diklik baru gue pilih yang ininya ya. Oh, gitu. Ada lagi gak bisa gue pakai? Level too low. Gak bisa level gue cuy, low level gue katanya. Kita lanjut lagi, kita ngobrol sama si ini. Apa yang bakal terjadi ya? Gue disuruh, oke, defeat Beer Minion. Langsung aja gak sih ini mah cuy? Langsung saja gak sih? Sabar ya. Boom, kena semua gak? Kena semua cuy, bayangkan cuy, tapi diserang juga gue. Tolong, sabar. Nah, itu dia maksud gue cuy, kayak begitu ya. Kita ajar lagi, biar minion sini gak mau. Woi, sabar. Rasakan itu, oke udah beres. Kita harus kemana? Ngobrol sama si Hidden Knowledge. Let's go, kita ngobrol lagi. Yes aja udah ini mah. Dan bahkan ada ini cuy, ada animasinya gitu dong. Nah, animasi gak tuh? Ada cutscene-nya gitu ya. Boleh, lucu juga. Pick up note, oke kita ambil note cuy. Apa toh? Oh ini kita ambil note-nya. Sini kita ambil juga note-nya di sini. Dan bentar deh. Oh, bisa terbang tuh, gue kira gak bisa terbang. Oke. Udah beres, kita terbang gak sih? Wah, boleh-boleh sih nih. Lumayan bagus juga efeknya. Emang yang gue bilang tadi, efeknya lumayan bagus sih. Walaupun gini doang ya, walaupun plastik gitu grafiknya. Cuman oke lah ya. Oke, apa nih? Start. Oke, kita naikin dulu. Kita fullin dulu ke strength ya. Skill. Aduh, apa yang bisa gue ambil di sini cuy dari skill cuy? Sled G-Hammer ya. Langsung kita gunain. Apa nih? Loh. Apa tuh? Quest complete. Oh. Gitu ceritanya. Kita lihat ada apa lagi yang bisa gue ituin. Gak ada lagi ternyata. Ini 250 super saiyan gak bisa. Ini juga gak bisa. 700 ya. Gak banyak yang bisa gue pake ternyata cuy. Seada-adanya ternyata yang bisa gue pake. Langsung aja kita coba deh. Kita coba ya untuk skill nomor 2 ya. Ntar gue ngambil quest yang mana ya. Ini aja dulu deh. Nih kita ambil quest yang ini ya. Yang level 11. Ambil Beer King. Oke, mana nih? Ini dia cuy Beer King ya. Kita nomor 2 dulu. Bam. Rasain tuh. Kita langsung tor. Wih, belum meninggul. Ya Allah, gue juga meninggul gak tuh. Sakit banget damage-nya. Aduh, ada aja lucu lu. Emang ya kocak banget dah. Aduh, ya udahlah, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa banget cuy. Pokoknya enggak apa-apa banget lah. Oke, udah beres. Kita ini lagi ngobrol. Apa? Siapa defeat siapa? Defeat alien. Oke, boleh. Sini alien. Kita kabum dulu pakai nomor 2. Tor. Wih, sakit wih. Sakit. Anjir, dia juga bisa dong. Dia juga bisa ngeluarin itu ya. Ngeluarin apa namanya itu, jurusnya Krilin. Sih lo. Bam. Sabar cuy. Oh, gerakannya susah sih cuy, sumpah cuy. Sumpah susah. Tidak, susah coy. Aduh, sabar ya, kita balik lagi. Kita lawan cuy. Boom, boom. Sini lo, rasakan itu. Kabum. Sini lo, balik sini lo. Ih, bisa gue juga. Emang lu doang yang punya? Anjir gak kena dong, kurang asem. Sini lu. Sini lu. Ayo sini. Kita pakai cara curang. Dor. Sini lu. Lu mau 2 mau 10 juga gua lah jabanin sini. Sini. Sini banget, sini. Bisa gak sih pakai cara curang? Oh, bisa cuy. bisa naik. No, tidak. Aduh, bisa naik, cuy. Gua kira gak bisa naik loh. Mati dong gue. Ngelek. Gak kena. Aduh, gue harus gisi dulu. Sabar, Ron. Aduh, terbang lu gak sih? Terbang lu. Sabar. Gue gisi dulu. Aduh, sakit. Sabar. Ya Allah, tembus gak tuh, kurang ajar. Gue kira gak bakal tembus cuy. Gue kira gue bisa backup di situ. Ternyata enggak. Gue di mana nih? Anjrit lu ya. Gue balas lo. Sini lo. Sini lo. Boom, langsung double kill. Oh, enggak, dia enggak meninggal yang ini. Dor. Dar, sini.
Oke, beres. Nice. Dan di sini gue harus level 18 cuy buat lanjutin quest saya. Gue juga gak tau ini level berapa sekarang cuy. Entahlah ya. Ya jadi paling gini dulu deh untuk video kali ini cuy. Jadi kalian komentar aja di bawah kalau misalnya seru dan menurut kalian bagus dan asik buat lanjutin, kalian komen aja di bawah. Jadi untuk video kali ini makasih banget buat yang segini, apalagi yang ada skip skip makasih banget. Jadi gitu. Oh iya cuy, segitu video kali ini. Gue minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.